20 Oktober merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pada hari itu dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto menggantikan Presiden Jokowi yang telah berkuasa selama satu dekade. Ada sebuah kejadian yang menyorot perhatian publik, di mana Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ini diminta oleh Presiden terpilih untuk menaiki mobil Maung Garudanya, teman-teman.